Kemelu memastikan satu warga negara Indonesia tewas dalam ledakan bom di tempat wisata Kuil Erawan, Bangkok. WNI itu bernama Liu Li Ching, sedangkan suami korban yang bernama Hermawan Indrajaya kritis. Menurut juru bicara Kemenlu, Armanata Nasir atau Tata, korban tewas adalah istri Hermawan Indrajaya bernama Liu Li Ching. Hermawan saat ini kritis di Rumah Sakit Hua Chu, Bangkok akibat luka parah di bagian kepala. Tata menambahkan keduanya ditemukan di dua rumah sakit berbeda. Liu Li Ching ditemukan di Rumah Sakit Polisi Thailand, sementara suaminya di Rumah Sakit Hua Chu. Keduanya terluka karena saat itu berada dekat Kuil Erawan, tempat kejadian. Sementara polisi Thailand juga mengkonfirmasi satu dari 123 korban luka bom di Kuil Erawan, Bangkok adalah WNI.